Salam sejahtera adik-adik. Adik-adik sihat tak? Cikgu El harap adik-adik sentiasa sehat. Hari ini Cikgu El nak bacakan satu cerita yang menarik sekali. Adik-adik nak tahu tak cerita apa? Okey, jom cikgu ceritakan. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah negeri bernama Seri Gading. Rajanya sangat suka menyambung ayam. Manakala di dalam negeri Seri Gading tinggal sepasang suami isteri yang bernama Pak Kadok dan Mak Kadok. Pak Kadok kurang cerdik orangnya. Pak Kadok pula ada membela seekor ayam sabung. Dia sentiasa berangan-angan ingin menyabung ayamnya dengan ayam raja. Pada satu hari, Pak Kadok bertanya kepada Mak Kadok mengenai angan-angannya itu. Mak Kadok, oh Mak Kadok. Bagaimana jika ayam kita ni dilagakkan dengan ayam raja? Ha, bagus cerita tu. Tapi, apa yang nak kita pertaruhkan kalau Pak Kadok kalah? Alah, itu senang saja. Kita pertaruhkanlah kampung kita. Mak Kadok, boleh tak kamu tolong buatkan baju dan seluar daripada kertas yang aku baru beli tadi? Ah, aku tak peduli. Aku fikir pakaian aku tu menarik perhatian orang ramai kerana aku saja yang pakai pakaian sebegitu. Adik-adik rasa Mak Kadok nak tak buatkan baju kertas untuk Pak Kadok? Mak Kadok pun buatkanlah baju dan seluar yang disuruh oleh Pak Kadok. Setelah siap, diberikannya kepada Pak Kadok untuk dipakai. Kemudian dengan megahnya, Pak Kadok berjalan menuju ke gelanggang ayam sabung. Dia hendak mencuba nasibnya. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, harap diampun. Patik ingin melagakan ayam patik dengan ayam tuanku. Pak Kadok, Pak Kadok. Apakah yang kamu pertaruhkan untuk perlawanan ini? Adik-adik nak tahu tak apa yang Pak Kadok nak pertaruhkan untuk perlawanan ayam sabung tersebut? Patik tidak punya harta untuk digadaikan tuanku. Tapi Patik akan gadaikan kampung Patik sebagai pertaruhan. Jawab Pak Kadok. Pada masa yang sama pula, Raja berasa ayam Pak Kadok akan menang dalam perlawanan itu. Lalu, Raja pun mencari hela untuk menukar ayam sabung Pak Kadok dengan ayamnya. Pak Kadok, beta rasa lebih baik ayam sabung kamu ditukarkan dengan ayam sabung beta. Ayam sabung beta sangat kuat dan susah nak dikalahkan. Patik setuju tuanku. Patik setuju. Perlawanan pun dimulakan. Pada mulanya, kedua-dua ekor ayam sabung itu kelihatan sama kuat. Tiba-tiba, ayam sabung raja menjadi lemah. Ayam sabung Pak Kadok pula sungguh kuat. Tetapi kasihan Pak Kadok. Dia terlupa ayamnya sekarang bukan lagi kepunyaannya. Yeay, Patik menang. Patik menang. Pak Kadok sungguh gembira. Dia melompat-lompat. Pak Kadok masih terlupa ayamnya sekarang sudah ditukarkan dengan ayam raja. Tiba-tiba, pakaian Pak Kadok koyak. Pak Kadok terus berhenti bersorak. Dia sudah bertelanjang bulat di tengah gelanggang. Sekarang, orang ramai pula bertepuk sorak dan mengejek Pak Kadok. Dia sungguh malu. Kasihan Pak Kadok. Dia segera berlari pulang. Kemudian, dia terus menceritakan apa yang telah berlaku kepada istrinya, Mak Kadok. Mak Kadok pun menangis seesak-esak. Pak Kadok berasa heran kerana dia sangka ayamnya sudah menang. Walaupun dia malu bertelanjang di hadapan orang ramai. Ayam buat dah kalah. Yang menang tu
ayam sapu raja. Sekarang kita dah tak ada kampung lagi. Maka menangislah Mak Kadok teresak-esak mengenangkan nasib malang suaminya itu. Malang sungguh nasib Pak Kadok. Ayamnya hilang, kampungnya tergadai. Begitulah adik-adik cerita kesudahan Pak Kadok. Jadi cikgu harap adik-adik semua sentiasa berfikir dahulu sebelum bertindak, agar tidak menjadi seperti Pak Kadok. Sampai di sini sahaja Cikgu El ceritakan cerita Pak Kadok. Sampai berjumpa lagi adik-adik.